ucap syukur kepada Tuhan Yesus karena beliau sudah buka jalan dengan baik ketika saya punya bapak menerima Injil itu. Dengan mama itu nanti mungkin saya akan langsung serahkan kepada Bapak Ketua Panitia. Sudah, terima kasih banyak. Ini ada dana sedikit yang memang saya, yang lain mungkin dari kakak perempuan apa semua sudah sumbang, tapi dari saya dengan adik. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena beliau sudah buka jalan dengan baik ketika saya punya bapak menerima Injil itu. Dengan mama mereka bisa jalan membawa opor ataupun berita Injil itu, naik turun gunung sampai terakhir turun di Timika sini. Sehingga hari ini kami adakan acara ini, kita konferensi ini. Jadi kehadiran kami sekali lagi dengan keluarga besar di sini, kakak-kakak saya sendiri ada, kakak Albert, kakak Ian, kita semua ada di sini dengan kakak Yoma. Tapi secara pribadi ini sebuah hal yang penuh sukacita dan bahagia, tapi juga penuh rasa haru. Karena sebagai manusia pasti kita ini biasa macam apa, mau menang sendiri. Kami bilang tidak bisa, ini harusnya bapak, mama, mereka semua ada di sini bersama-sama dengan kita. Karena kegiatan ini mereka punya kegiatan, abang laki-laki juga Clement, tapi Tuhan berkehendak lain. Dan tidak apa-apa, terpujilah nama Tuhan untuk itu. Biarlah kita yang ada ini, yang sudah menjadi anak-anak, adik-adik, menjadi bagian daripada generasi penerus, daripada pionir-pionir, bisa betul-betul menghidupi apa yang sudah diajarkan, benih-benih yang sudah tanamkan dengan baik itu di dalam diri kita. Mari kita praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Sudah, kita semua tetap bisa bersama-sama menjadi orang yang baik, orang yang berguna dan bermanfaat bagi sesama, dan juga dapat diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa bicara banyak hari ini juga dari keluarga, mewakili dari anak-anaknya Bapak Pendeta sendiri. Memang kemarin mungkin ada bantuan masing-masing dikasih pribadi dari ibu jandanya Pak Kakre, Ibu Yola, dari kakak perempuan Tripena juga mungkin ada kasih lewat yang lain-lain. Tapi ini saya sendiri datang dengan adik laki-laki Simpson, anggap saja mewakili keluarga dan anak-anak dari almarhum Pendeta Beltinal dengan Ibu Elizabeth dan sama abang kakek. Intinya kami keluarga besar di sini, keluarga dalam Tuhan, keluarga dalam gereja, tapi juga dalam kekerabatan, kerukunan keluarga kita bersama. Kiranya apa yang ada ini bisa bersama-sama kita kan sudah sumbang sama-sama, jadi dapat membantu, membantu dalam pembiayaan, digunakan dengan seperti oleh itu nanti mungkin saya akan langsung serahkan kepada Bapak Ketua Panitia supaya kita bisa pakai bersama-sama dan kita bisa bersama-sama merayakan dan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih banyak. Ini ada dana sedikit yang memang saya, yang lain mungkin dari kakak perempuan apa semua sudah sumbang, tapi dari saya dengan adik laki-laki ini kami ada bawa 70 juta untuk di benar-benar. Wah.
yang punya berkat. Karena Cina sudah tidak ada, tapi ada karir-karir yang akan datang, akan tumbuh, akan berkembang dalam tema ini. Ya, mau kemarin sampaikan, terima kasih yang berkat selalu ada dan hidup dalam berkat. Menjadi kepala, bukan ekor, sesuai dengan iman itu. Dan terima kasih banyak nasihat orang tua dan bisa datang di lupu konferensi ini. Kami tidak membalas, tapi Tuhan yang punya segala berkat membalas perbuatan baik ini dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Amlomo inawanawo iwao, terima kasih banyak. Kita sementara untuk berkat yang sudah terbuka. Terima kasih. Kita sampaikan sekali lagi wah. Dan konferensi ini saya mohon, karena ini luar biasa. Semua orang tua saya, penginjil, hamba-hamba Tuhan dari seluruh daerah di Pulau Tengah ada di sini. Jadi mungkin di sini selama konferensi bisa doakan kami dalam semua pekerjaan-pekerjaan kami. Karena kami bekerja juga untuk melayani Tuhan, walaupun ada yang di politik, di perusahaan, di mana-mana, di pemerintahan, birokrasi, tapi semua itu untuk pelayanan. Sehingga kita bisa melayani dengan baik, diberikan hikmat, kebijaksanaan, supaya dapat menjadi orang yang berguna bagi semua.